Hai hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Rustania Hong Kong. Kali ini kita berjumpa lagi dan saya akan berbagi resep masakan Chinese food, yaitu chicken wing Coca-Cola atau yang disebut dengan kaye hong holok. Seperti ini ya bahan-bahannya, ini yang udah jadi. Chicken Coca-Cola. Nah, seperti ini ya bahan-bahannya, yaitu beberapa chicken wings. Ini saya beli 15 biji ya, chicken wings 15 biji. Lalu jeruk nipis atau yang disebut dengan lemon, 2 irisan geprek jahe, 2 botol kundau holok Coca-Cola ya. Lalu gula batu atau disebut dengan pintong, dark sauce, kecap hitam atau disebut dengan lo chow. Jangan lupa tisu dapur ya, tes. Seperti ini ya, bahan-bahannya seperti ini ya. Ini bahan-bahan bumbu-bumbunya yang mau direndam ya, untuk direndam. Seperti ini. Ya, jahe, lemon, Coca-Cola, ayam, gula batu. Ya. Nah, ini jangan lupa ya cuci tangan. Ini saya sudah cuci tangan bersih ya, guys. Lalu ayamnya ini kita lap sampai kering, jangan sampai ada air gitu ya, guys. Sampai kering juga, tempatnya juga kita lap kering karena nanti untuk tempat ini. Nah, lalu ayamnya kita masukkan, kita lap lagi kering, jangan sampai ada airnya ya, nanti biar rasanya lebih enak gitu. Lalu kita masukkan jahe yang sudah kita geprek ya. Kita masukkan jadi satu di ayam itu. Lalu kita ambil jeruk nipis, kita kupas-kupas, kita buang kulitnya. Kenapa kita buang kulitnya? Takutnya kulitnya nanti pahit ya, guys. Kita ambil yang dalamnya itu aja, kita iris-iris gitu ya. Gini, kita iris-iris. Kita iris-iris selera kita. Lalu kita peras gitu ya. Akhirnya kita peras biar lebih merasuk gitu, guys. Lalu kita tuangkan satu kundau holok. Kita tuangkan Coca-Cola. Ini ngomongnya campur-campur, kebiasaan ngomong Hongkong ya, guys. Lalu kita kasih lo chow, kecap hitam atau drax. Ini ya, kita aduk. Lalu kita tutup ya, guys. Kita tutup, lalu kita masukkan dalam kulkas atau almari es selama satu malam. Nah, ini hasilnya, kita taruh satu malam di lemari es ya. Lalu kita saring seperti ini. Kita ambil satu-satu. Ini nanti airnya ini ya, capnya ini tidak, jangan dibuang. Kita saring, ampasnya kita buang. Capnya nanti untuk ngeman. Capnya itu untuk masak gitu ya. Seperti ini. Nah, setelah ini kita panaskan wajan ya. Wajannya harus panas. Jadinya nanti masaknya biar bagus gitu ya. Nah, lalu kita udah panas, kita kasih oil seperti ini. Setelah panas kita masukkan jahe ya, ini jahe barulah ya, yang kemarin itu kita buang. Kita masukkan ayam satu persatu seperti ini ya. Kita masukkan semua ya. Nah, agak cepat ya, masak seperti ini. Kita goreng sampai kekuningan gitu ya. Ini resep ini gampang, sebenarnya gampang banget ya. Wajib dicoba ya, guys. Ini anak-anak banyak yang suka.
kalau males makan, males apa, itu bikin aja kayak gini. Gampang kok, enak, simple. Masakan Hongkong itu simple, nggak seperti Indonesia. Indonesia kan banyak sekali bumbunya. Ini kalau Hongkong tinggal cemplang-cemplang-cemplang gitu aja udah beres. Juga enak. Ini chicken wing juga nggak mahal kok. Ini bahannya murah, tapi hasilnya juga enak. Enak super duper Indol. Nah, kita tutup ya. Kenapa kita tutup? Biar itu minyaknya nggak nyiprat-nyiprat. Nah, ini kita boleh. Nah, ini sudah kekuning-kuningan, cantik kan? Cantik sekali chicken wings-nya. Lalu kita ambil satu persatu, kita pindahkan ke piring ya, guys. Ya, seperti ini. Ya, kita pindahkan semuanya. Saya ngomong seperti bakul jamu ya, guys. Nah, setelah ini, nah, biarkan minyak sisanya itu kita tuangkan, kita tumis-tumis wangi. Ini bawang merah ya, guys. Bawang merah boleh, bombay boleh, dikasih bawang putih juga boleh. Kalau saya ingin nanti pakai bawangnya, bawang putih yang sudah saya goreng, guys. Ini jadinya yang saya gongseng itu bawang merahnya itu. Lalu kita masukkan ayam, aduk-aduk-aduk ya. Lalu capnya yang semalam itu yang sudah disaring juga kita masukkan jadi satu. Nah, ini saya kasih bawang ya, bawang yang sudah saya goreng. Ini hakciu, black pepper atau lada hitam. Ingat ya, lada hitam. Ini locau ya, kecap hitam. Lalu kita masukkan juga kecap, saus ya. Sebenarnya yang bagus itu saus banana, tapi ini nggak ada ya, seadanya aja. Lalu kita kasih 2 butir pindong atau secukupnya ya. Nggak suka manis dikasih 1 juga bisa. Ini kan kakek saya juga yang makan. Nah, lalu kita tambahkan lagi 1 botol holok ya. Kiat kun kun dao holok Coca-Cola. Lalu kita tutup ya. Kita tutup mendidih-mendidih biar airnya menyusut. Nah, penampakannya airnya sudah menyusut kan, seperti ini ya. Aduk-aduk ya, diaduk-aduk, diaduk-aduk supaya tambah nikmat. Bener-bener nikmat ini, kelihatan aduk. Harum banget baunya. Wangi, enak, super duper endul. Nanti sekalian coba resep ini satu kali, ketagihan mau bikin lagi dan bikin lagi. Bener. Bukannya saya yang masakan, ya memang ini masakan enak kesukaan orang Hong Kong ini, anak-anak ini suka banget masakan ini. Yang sulit untuk makan ini kasih ini. Diaduk-aduk seperti ini ya, diaduk-aduk. Nah, saya tayangnya guys apa nggak bisa setiap hari ya, satu minggu satu kali aja karena kesibukan saya di Hong Kong atau orang tua terkadang ya agak rewel, terkadang gimana kesibukan, jadinya akhirnya saya ya hari Senin atau Selasa gitu. Mungkin satu minggu satu kali, tidak bisa tiap hari, maaf ya guys. Nah, yang ingin saya masakan apa gitu ya, bisa ditulis di kolom komentar ya guys ya. Kalian mau saya bikinin resep masakan apa gitu, Chinese food apa aja, insya Allah saya bisa. Ini udah menyusut ya, cantik warnanya, cantik sekali. Nah, hampir selesai ini, hampir finish. Seperti ini, lalu kita tuangkan di piring yang cantik. Sudah saya kasih ke timun, sang coy lah. Kayak gini penampakannya loh, bagus kan? Cantik warnanya juga, nikmat, mantul, indul. Secantik warnanya, seenak. Inilah ayam Coca-Cola. Jangan lupa subscribe guys. Nah, demikianlah resep saya Chinese food Holok Coca-Cola.
Thank you for watching. Semoga semua sehat selalu, sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa ya like, share ke media sosial. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.